Enggak apa. Asap mulai mengepul, satu pertanda pertempuran dimulai. Mereka berjaga di bawah. Menjelang untuk menjaga saya. Dalam pengambilan gambar yang kami dijaga oleh asap. Sementara di atas saya juga sudah mulai persiapan untuk sesi pengasapan. Mulai ya, masih mulai letik-letik ya deh. Sekarang saya sudah di lokasi, Pak. Bentar, video di Giambalak, Pak. Di Giambalak, di kebunnya Pak Haji yang Giambalak. Yang kebun Pak Haji yang Giambalak, yang ini yang tempatnya Umar Giambalak. Waduh, ini ntar di apa? Tempatnya Umar Giambalak. Pokoknya kalau tempat Pak Mawan itu nanti naik dikit ada gang kecil belok ke kanan. Di kebunnya Pak Haji. Lekson, nah bawahnya Lekson. Sebelum ke Lekson ada mengkolan ke kanan, gang kecil gitu ke kanan. Kalau di tempat situ, sekitar situ nanya aja tempatnya yang di kebunnya Pak Haji yang dirawat Umar gitu. Ya, pokoknya sebelum di belakang Pak Haji, Pak Mawan itu kan ada kecil. Buruan, ini udah mulai sesi pengasapan. Ya. Ini udah mulai, ya udah mulai cepet buruan, ini udah mulai pengasapan tuh. Asap udah ngepul tuh. Ye. Nih, ya. Wes, yo. Mulai, Pak. Yuk, yuk. Oke, Bro. Asap semakin mengepul, satu pertanda pertempuran sudah benar-benar dimulai. Sementara kita lihat di atas sana, tim satu sudah melakukan pergerakan, sudah mendekati, sangat dekat, Bro, sangat dekat dengan sarang si lebah, dan mereka sudah mulai itu kita lihat di kamera satu sudah mulai ada pergerakan, Bro. Di sana mereka sudah mempersiapkan parang, golok, pedang, bahkan meriam sudah mereka siapkan di sana. Kami sudah mencapai di lokasi, Bro. Alhamdulillah, ternyata perjuangan ini membuahkan hasil. Dan kami dilindungi oleh asap. Alhamdulillah, nutup, masih. Alhamdulillah, itu udah kelihatan, Bro, dari kejauhan sangat jelas sekali. Putih, di sana putih bersih. Itu tandanya, alhamdulillah kami mendapatkan. Ini saya masih dilindungi oleh asap. Kurang rene, Bro. Tangannya barangnya apa nih? Kasang kan? Asap masih mengepul, Bro. Mana ini?
Siap. Pemotongan teman-teman tuh. Kita lakukan pemotongan. Sarang madu. Sarang madu sudah dilakukan oleh tim satu. Sementara di atas sana kita lihat pemotongan sarang madu sudah dilakukan oleh tim satu. Mohon maaf bro, kalau mungkin kamera agak terganggu, gambar agak terganggu karena memang posisi di sini penuh asap. Apa sih bro? Tangan. Oh. Ini lagi putih kan? Oh. Lo bolo aman atas nikmat, nikmati bolo ini bro, saya dijaga oleh asap ini yang bilang, yang saya bilang harus hati-hati benar, jangan sampai. Eh, teman-teman melakukan hal ini kalau memang belum berpengalaman. Jadi untuk saat ini mohon maaf kalau gambar di video kami kurang jelas karena memang satu jarak yang terlalu jauh, keduanya bisa di sini dipenuhi. Ini semata-mata untuk pengamanan dari kami. Sudah selesai bro, dan kami sudah turun dan sedikit kami sisakan rumah di sana.